Kaitan dengan hal tersebut, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk Kabupaten Bekasi ini mungkin saya informasikan bahwa pendaftar awal ini sebanyak 3.973. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi dari 3.973 ini muncul yaitu sebanyak 2.412. Jadi ada yang mungkin yang tidak lolos ya, yang tidak lolos administrasi sebanyak 1.561. Jadi yang sekarang yang dilaksanakan ini adalah sebanyak 2.412, ini dibagi dengan 7 sesi gitu kan. Alat permasalahan bahwa dari sampai dengan saat ini sesi sekarang seksi yang ke-6 ya, 6 ini sampai dengan 5 ini ada di antaranya yang tidak hadir untuk mengikuti seleksi SDK ini gitu kan. Ya ini tidak kurang dari tiap sesi itu 150-an, 150 sampai dengan saat ini itu mungkin kendala kaitan dengan keikutsertaan dari peserta ini gitu kan. Wah, pemain susah deh Mas. Saya Rizka Ambar. Dari mana? Saya dari Bekasi. Bagaimana tadi mata pelajarannya? Sebenarnya sih nggak terlalu susah ya kalau kita pahamin satu-satu ya. Totalnya 357, TWK-nya 110, DU-nya 100, TK-nya 110. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada dokumen. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentu terima kasih bisa sampaikan kepada Bapak PLT Bupati, juga Pak Sekda. Ya tentu ini atas dukungan motivasi beliau, ini bisa terlaksana dengan baik. Juga tidak lupa ini ke Pak Ibu Kakanrek 3 BKN. Juga ke Universitas Telkom. Dan juga ini kami kerjasama, alhamdulillah dukungan cukup bagus dari rekan-rekan kerja kami, yaitu dari Dinas Kesehatan, dari Inspektorat, kemudian dari Satpol PP. Alhamdulillah ini pada hadir, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar sampai dengan saat ini.